cerai dari Gisela Anastasia, Gading Martin tampaknya sudah membuka hatinya untuk wanita lain. Ia memang sempat diisukan dekat dengan beberapa wanita, namun tak ada yang benar-benar diperkenalkan sebagai pacarnya. Tapi baru-baru ini, ayah dari Gempi Tanora Martin ini membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia sebelumnya sempat berkata tak mau buru-buru karena takut salah ambil keputusan lagi. Kini sepertinya sudah ada wanita yang bersandar di bahunya. Pengakuan itu dikatakan sendiri olehnya pada episode terbaru Semprot yang tayang pada Rabu 4 November 2020 di kanal YouTube Kui Entertainment. Awalnya, Gading Martin nampak memamerkan tato barunya yang tergambar dari bahu sampai menutupi lengan kanannya. Karena masih baru, lengannya sampai tidak bisa ditekuk dan tangannya masih terbalut kertas wrap. Ia pun menjelaskan kalau tato tersebut punya makna yang cukup dalam. Namun saat sedang menjelaskan gambar dengan makna happiness atau kebahagiaan, ia membuat pengakuan yang menghebohkan. Dilihat dari IG story Gading Martin, ia baru saja mengunggah video liburannya di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu. Pada video itu, ada seorang wanita yang jadi fokus bidikannya. Ia pun menandai wanita tersebut yang ternyata bernama Karen Nitzer.